Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Nana Bapak sekalian? Alhamdulillah sehat. Setelah minggu ini kita dua minggu lagi ya ujian ya. Ini materi terakhir kita ya. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah barisan dan deret geometri. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini, yang pertama adalah Siswa dapat menjelaskan pengertian barisan dan deret geometri. Yang kedua, siswa dapat menentukan suku ke n barisan geometri. Yang ketiga, siswa dapat menentukan jumlah n suku pertama deret geometri. Ini sama saja dengan Sn, yang ini adalah Un. Dan yang terakhir, siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Anak-anak Bapak sekalian, adapun pengertian barisan geometri adalah barisan bilangan yang yang mempunyai ya, barisan bilangan yang mempunyai rasio tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Berarti rasio itu nanti berkaitan dengan yang namanya adalah pembagian. Berarti nanti di sini UN dibagi dengan UN dikurang dengan satu. Berarti kalau n-nya sama dengan 2, berarti nanti U2 dibagi dengan U1. Itu dia. Secara umum, susunan barisan geometri itu seperti ini. Kita anggap ini adalah U1, yang ini adalah U2, yang ini adalah U3, ini adalah U4 dan titik-titik-titik ini adalah Un. Rumus untuk menentukan suku ke N itu seperti ini ya, anak-anak bapak sekalian. Ini rumusnya UN sama dengan AR. Pangkat N dikurang dengan satu. Rasionya ini dia. Inilah tadi yang sudah bapak tulis. Ini dia rasionya. UN dibagi dengan UN dikurang satu. UN itu adalah suku ke N. A itu suku pertama. N itu banyak suku dan R itu adalah rasio. Secara umum perbedaan dengan barisan aritmatika, kalau aritmatika itu berkaitan dengan yang namanya selisih beda, tetapi kalau yang barisan geometri itu berkaitan dengan namanya pembagian. Sampai sini paham anak bapak sekalian? Paham, sir. Paham, Contoh soal. Diketahui barisan geometri dengan suku pertama ini. Berarti suku pertama itu adalah A sama dengan U1, itu adalah 24. Yang kedua, suku ketiga adalah U3, itu sama dengan 8 per 3. U3 itu berarti apa rumusnya? UN itu sama dengan AR, N dikurang dengan 1. Berarti kalau U3, berarti AR pangkat 2 sama dengan 8 per 3. Bisa? Bisa dipahami anak ya, bapak? Lalu masukkan A-nya. A-nya itu berapa? A-nya ini adalah 24. Berarti 24 R pangkat 2 sama dengan 8 dibagi dengan 3. Maka R kuadrat sama dengan 8 per 3 dikali dengan 24. Sama-sama bagi berapa? Nah, sama-sama bagi berapa, nak? Ini sama ini ya. Sama-sama bagi 8, berarti kan 3 berarti 1 per 9. Kalau R kuadratnya 1 per 9, berarti R-nya itu sama dengan 1 per 3. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah suku kelima. Berarti U5 itu sama dengan AR pangkat 4. A-nya adalah 24, R-nya itu adalah sepertiga pangkat 4. Sama dengan 24. 1 per 3 pangkat 4 berapa, nak? per 81, Sir. Oke, okay, 1 per 81. Sama-sama bagi berapa ini? Sama-sama bagi. bagi berapa, Nak? Bagi 3, Sir. Bagi 3. Oke, okay, ini bagi 3 adalah 8. Yang dibawa bagi 3 itu adalah 9. 27, Maka jawabannya ada 8 per 9. Eh, betul? 27, Sir. 27, ya? 27. Yang bawah 27, ya? Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Ada pertanyaan? Jawabannya D. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Ya, ada, Sir. Oke, lanjut ya. Yang kedua, contoh kedua, diketahui ini dia. Berarti U5 itu sama dengan 162, lalu ini U2, U2-nya itu berapa, nak? Negatif 6. U2 sama dengan negatif 6. Pertanyaannya adalah rasio. Berarti kita bisa aja buat seperti ini. U2 banding dengan, sorry. Boleh U, apa namanya? U5. U5, U5, U5. Juga boleh. U5 banding dengan U2. Sama dengan, berapa jadinya U5 ya? 1, A, 6, 2, dibagi dengan negatif 6. Kulim itu AR pangkat berapa? 4, sir. 4. Berarti ini AR pangkat satu. Satu, enam, dua bisa dibagi dengan negatif satu negatif 6? Bisa, sir. Berapa negatif? Minus, 2, minus 27. 27. Sekarang A-nya ini kan habis. Yang ini A-nya habis. Yang ini tinggal R pangkat 3. Sama dengan negatif 27. Berarti sama dengan R-nya berapa? Negatif, tiga, ya? Karena kalau negatif tiga pangkat, tiga kan negatif dua tujuh. Benar kan? Yes, iya, oke, good. oke. Ini untuk barisan geometri. Ada pertanyaan untuk dua contoh ini: anak-anak, bapak, sekalian ada. ada ya? Lanjut yang kedua adalah deret. Deret itu berkaitan dengan namanya jumlah. Berarti di sini deret itu jumlah. Jadi secara umum seperti ini dia ya. Ini dijumlahkan U1 ditambah U2 ditambah dengan U3 ditambah dengan titik-titik tambah -titik, UN. Maka penjumlahan ini dinamakan dengan SN. Oke, rumus jumlahnya seperti ini. SN, ini A, R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R dikurang 1 dengan catatan ini dia. Dengan catatan ini, lalu ini, kenapa dibuat dibuat syarat seperti ini, Nak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini supaya tidak terjadi negatif ya, maka dibuat persyaratan ya. Oke, Bapak buat contoh soal. Diketahui suku pertama 16, berarti a-nya itu sama dengan 16. U4 4 itu sama aja dengan AR pangkat 3 sama dengan 2. Maka ini 16 R pangkat 3 sama dengan 2. Sehingga R pangkat 3 sama dengan 2 dibagi dengan 16. Benar, nak? Sama dengan berapa ini? 1 per 8. R nya berarti sama dengan 1 per 2. Ada pertanyaan sampai di sini? eh lanjut. Berarti yang ditanya S6. 2A berarti 1 dikurang R pangkat N, berarti 1 dikurang R. Berarti S6 sama dengan, berapa ini nak? 16, 16 1 16, dikurang, berarti sekitar 1 per 64, yang di bawah yes, 1 dikurang setengah. Oke, sama dengan 16 dikali dengan 63 per 64 kan? Yes, iya, Pak. Oke, ber Dibagi dengan setengah. Sama dengan, yang ini bisa dibagi enggak? 16 sama 64 ini berapa? Dinaikkan aja duanya, sir. Boleh, boleh. Berarti, dinaikkan dua. Sama juga ya. Tapi ini kan iya, bisa sama-sama bagi 16. Ini kan sekitar, eh, ini berapa ini? Sekitar 4 kan? Berarti 63 per 4 baru dikali dengan 2 per 1 gitu ya? Iya, sir. Oke okay, kan? 64 dibagi 16, 4 kan? Iya, Benar? Benar, Sir. Oke, okay, ini sama dengan 2. Berarti 63 dibagi 2. Berapa itu 63 dibagi 2? 31,5. Oke, okay, 31,5. Inilah jawabannya. Berarti di rumusnya ada yang silap itu. Seharusnya yang seperti ini, ini yang R-nya dia lebih kecil dari eh, setengah ya. Kalau yang R pangkat N dikurang satu ini nanti yang R-nya dia lebih besar dari satu supaya dia tidak terjadi uh, negatif, negatif. Ya? yang ini r lebih kecil dari satu. Oke, okay, good. Ada pertanyaan sampai di sini, nak? Oke, okay, lanjut ya. Oke, okay, selanjutnya ini per perbandingan suku keenam terhadap suku pertama barisan geometri 1 per 32, berarti kita bandingkan nih berarti U6 banding U1 gitu ya, 1 per 32, benar enggak benar? benar, okay, good. U6 itu AR pangkat berapa nak? 5 AR ya, pangkat 5. ini A sama dengan 1 per 32, ini habis maka R pangkat 5 nya itu sama dengan 1 per 32, berarti R nya berapa? Okay. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua itu jumlah ya. Berarti jumlah U3 ditambah dengan U4 sama dengan 15. Maka U3-nya itu berarti AR pangkat 2 ditambah dengan AR pangkat 3 sama dengan 15. Benar nggak? Benar, Oke, okay. selanjutnya gimana, Nina? Masukkan AR-nya. Ini kan R-nya, kan? Jadi berapa? Seperempat A tambah A. A, ditambah dengan seper? 8 A. 8A. 8A. Sama dengan 15. Oke, selanjutnya ini jadi berapa? Ini kan sekitar 2 per A ya? 2 per 8 ya? 2 per 8 A. Berarti ini sama dengan sekitar 3 per 8 A. Benar nggak? Sama dengan 15. Benar. Benar. Yes, sir. 1 4A ditambah 1 8A itu sama dengan 3 per 8A. Yang ini kan kita samakan penyebutnya menjadi 8 ini jadi 2 per 8 sama-sama kali dengan 2. Benar ya? Yes, iya, Pak. Oke, selanjutnya kali silang ini jadinya kan 3A 15 dikali dengan 8. Maka A sama dengan 15 dikali 8 dibagi dengan 3. Ada yang bisa kita hilangkan? 53, ya, 5 15 3, sir. Berarti A-nya sama dengan 40 ya? 40. Oke, yang pertanyaannya adalah jumlah 3 suku pertama. Oke, kita buat aja. U1-nya berapa? U1 itu sama dengan A. Sama dengan berapa? 40. 40, 40. oke okay, good. U2 itu sama dengan AR. Berarti AR itu 40 dikali dengan setengah. Jadi berapa nak? 20. 20 ya? Diana. Ya Oke, okay, U3 itu sama dengan AR kuadrat. Berarti 40 dikali dengan seperempat. Jadi berapa? 10, 10. Oke, okay, langsung jumlahkan aja. Berapa? Karena dekat. Pakai S3 juga sama, tapi kan ini lebih mudah. Berapa dijumlahkan? 70, 70 ya. Karena lebih mudah seperti itu dia. Oke, okay, good. Oke, itu untuk barisan dan deret geometri. Dan contohnya dua-dua. Ada pertanyaan sampai di sini, nak? Tidak ada, Pak. Oke, lanjut nih. Bapak kasih ini soal. Ini soal UN ini. Gimana nih? Merupakan tiga suku pertama barisan geometri, maka nilai X yang bulat adalah Berarti kita bisa pakai rumus rasio. Rumus rasionya itu ini perbandingan. Kan perbandingan berarti U2 banding U1 sama dengan U3 banding U2. Benar enggak? Halo. Benar. benar Oke, sir. Masukan, kita masukkan. U2-nya berapa? X-4. Kurang X kurang X-4. 2x kurang 5 sama dengan U3 itu negatif 3x ditambah dengan 10. U2 itu adalah x kurang 4. Selanjutnya kita kali silang. Berarti ini jadinya seperti ini ya. X kurang 4 dikuadratkan sama dengan negatif 3x ditambah dengan 10. Lalu 2x dikurang dengan 5. <tuh> sama dengan? Berapa ini nak? x kuadrat dikurang 8x ditambah dengan 16 sama dengan ini kalikan berarti negatif 6x kuadrat yang ini kalikan ke sini berarti tambah 15x yang ini ke sini berarti tambah 20x yang ini kalikan ke sini berarti dikurang dengan 50 benar nggak nah, oke okay, good selanjutnya ke sini kita tulis Berapa itu? X kuadrat dikurang 8X ditambah 16 sama dengan negatif 6X kuadrat. Yang ini sama ini jadinya 35 ya. Tambah 35X dikurang 50. Selanjutnya ini pindahkan ke sini. Nah. Jadi berapa? 7 ya? 7X tambah. Kurang. Ini kan jadi negatif. Jadi kurang berapa? 43 x, 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 x tambah 66 sama dengan 0. Berapa ini akar-akarnya? Bapak buat ini di sini 7 x ini x. Terusnya berapa? Ayo, berapa nak? Kurang 22, kurang 3. Benar nggak? 7X, kalikan ini, 7x kuadrat. Ini kalikan ini negatif 21x ditambah dengan ini. Negatif 22x. Benar nggak negatif 43x? Benar. Oke, selanjutnya negatif 2 dikali dengan negatif 3. Hasilnya positif 66. Agak susah nggak memfaktorkannya kalau angkanya besar gini, nak? Susah, Ya adalah banyak belajar nanti ya. Berarti X-nya sama dengan berapa, nak? 3, Z ini 22 per 7 sama x sama dengan 3. Oke, yang ada di option? Ini Bisa, ya. Sir. Oke, good. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada, Oke, good. Selanjutnya ini. Ini soal apa nih? UNBK. Diketahui M menyatakan ke N suatu barisan geometri yang suku-sukunya positif. Berarti kita cari yang suku-sukunya positif. Berarti nanti ada negatif. Yang negatif berarti tidak memenuhi dia. Oke, okay, ini U7 itu sama dengan berapa? AR pangkat 6, sir. Oke, okay, AR pangkat 6 dikurang AR pangkat 2 sama dengan 24 akar 2. Benar itu? Oke, okay. coba kita cari ini dulu, nak. Kita cari ini dulu. U5 itu sama dengan berapa? AR pangkat 4, ya. AR pangkat 4 bagi, yang ini kan di sini ya, jadi pindah. Ini kan kalau dibuat jadi gini. U5 bagi U2 sama dengan 3 akar 3. Kan gitu kan? Berarti di bawahnya AR ya, sama dengan 3 akar 3. Boleh gitu, nak? Oke, okay, good A nya habis Ini habis, tinggal R pangkat 3 Sama dengan 3 akar 3 Maka sampai di sini R nya berapa? Agak bingung gak? Nyarinya Kalau bingung kita buat gini nak. R Adikan, pangkat 3 sama dengan, Ini kan 3 pangkat 1 Dikali 3 pangkat setengah Kan gitu kan? r pangkat 3 ini berarti 3 kalau dia ini kan eksponen kalau dia kali maka ditambah kan 1 1/2 jadi berapa ini 3/2 betul Iya Iya ya enggak? Yes ya, sir. Berarti r sama dengan dalam kurung, (3 3/2 a nah, ini jadinya di sini berapa? 1/3 kan? Yang di sini sama-sama kita kalikan dengan pangkat 1 per 3, supaya ini habis. Yang ini kan tinggal ini. Berarti tiganya habis, kan? Ini tinggal R sama dengan 3 pangkat setengah. R sama dengan 3 pangkat setengah berapa? Akar tiga. Berarti ini adalah akar tiga. Bisa dipahami? Bisa, sir. Yang lain? Bisa, ter. Agak bingung nggak? Lumayan bingung, Oke. Oke, selanjutnya kita masukkan sini. Yang R-nya sama dengan akar 3. Masukkan. Uh, A, R-nya kita pakai ini aja lah. Supaya nanti ada yang dimatematikan. Berarti 3 pangkat setengah. Gitu kan? Pangkat 6, supaya enak dia. Berarti ini A... Ini berarti 3 pangkat setengah, pangkat 2 sama dengan 24 akar 2. Gitu. Ya kan? Ini jadinya berapa ini? Pangkatnya kan hilang dia, jadi berapa ini nak? Ini sama ini. 3 pangkat? 3 pangkat 3, Zah. Oke, 3 pangkat 3 berapa? Berarti 27A kan? Nah, kan gini lebih enak dia. Yang ini, habis. Berarti dikurang dengan 3A kan? Sama dengan 24 akar 2. Ada pertanyaan sampai di sini nak? Ada pertanyaan? Ya, ada. So. Pas kan? Oke, ini kan lebih gampang nih. 27A dikurang 3A. Jadi berapa? 24A. So. Oke, 24A sama dengan 24 akar 2. Berarti A-nya sama dengan habis ini kan 24-nya. Iya. Akar 2. Ya. Oke. Pertanyaannya apa? Ini dia. Suku ke-6 berarti U6 sama dengan AR pangkat 5. Berarti A-nya tadi berapa? Akar 2. Ini. Nah, kalau bingung kita buat gini aja. E, 3 pangkat setengah. Ininya sininya e, 5 ya berarti sama dengan ya kan akar 2 dikali dengan 3 pangkat 5 per 2. 5 per 2 itu, Bapak tulis di sini. 3, 5 per 2 itu, itu sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Betul enggak? Eh, 3 pangkat setengah. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat setengah. Itu adalah 5 per 2. Benar enggak? Benar, Pak. Oke. Okay. 3 pangkat 2 ini sama dengan berapa? 9. Yang ini sama dengan berapa? Akar 3. Maka ini bisa kita ganti. Akar 2 dikali 9 akar 3. Berarti sama dengan 9 akar 6. Inilah jawabannya. Agak susah enggak? yang buat susah apanya nak? Matematikanya <laughs> kan udah belajar eksponen. Eksponen di matematika peminatan udah belajar kan? Sudah. nak. Di situ ya nggak agak susahnya ya. Satu lagi ya setelah ini kita udah ya. Satu lagi. Suku ke n deret geometri adalah un. Jika U6 dibagi dengan U8 sama dengan 3, yang ini dikali sama dengan 1 per 3, maka nilai U10. Oke, okay? biasa aja caranya. U6 per U8 itu sama dengan berapa, nak? A, R pangkat 5 dibagi dengan A, R pangkat 7 ya, sama dengan 3. Benar nggak? Oke, okay. Ini habis, ini habis. Yang ini tinggal 1 R kuadrat sama dengan 3. Ya, Sehingga, ini bisa dibalikkan R kuadrat itu sama dengan 1 per 3. Gitu ya? Boleh dibalik gitu, nak? Boleh ya? Oke, okay, good. Sekarang ini dulu. Ini R kuadrat. Nanti kan ini jadinya akar. Ini aja kita cari dulu. U2 dikali U8. U2 itu sama dengan berapa, nak? AR dikali AR pangkat 7 sama dengan 1 per 3. Sampai sini ada pertanyaan? Bo boleh nggak Bapak tulis ini? Ini A kuadrat R pangkat 8 ya, sama dengan 1 per 3. Iya kan? A-nya jadinya 2, ya kan? Pangkat 2 A-nya, kan? R-nya itu pangkat 8. Yang diketahui kan R pangkat 2, boleh nggak kita buat gini supaya lebih mudah? A kuadrat, ini R kuadrat, supaya 8, ini 4, sama dengan 1 per 3. Ada pertanyaan sampai di situ? Tidak ada, sir. Oke, masukkan R pangkat 2-nya berapa R pangkat 2? Kita masukkan. 1 per 3, kan? Berarti A kuadrat 1 per 3, ini pangkat 4 sama dengan 1 per 3. Berarti A kuadrat 1 per 3 pangkat 4 itu berarti 1 per 81 sama dengan 1 per 3. Oke, dapatlah A kuadratnya itu sama dengan, ini dibagi ini berarti sekitar 81 dibagi dengan 3, ya kan? Ya, nak? Iya, Sir. Kan dapatnya gini ya, 1 per 3 dibagi dengan 1 per 8, 1. Berarti sama dengan 1 per 3 dikali 8, 1 per 1. Kan gitu dia. Sama dengan berapa? A kuadratnya. 8, 1 dibagi dengan 3 berapa jadinya? 27. 27. Berarti A-nya sama dengan berapa? Akar dari 27. Halo, akar dari 27 itu sama dengan akar 9 dikali 3, berarti sama dengan 3 akar 3, betul kan? Berarti ini 3 akar 3. Oke lanjut, yang ditanya adalah U10. Berarti U10 sama dengan AR pangkat berapa? Pangkat 9, sir. Pangkat 9 Boleh ini Bapak tulis gini, A supaya gampang nih kali dengan R pangkat 2, ini empat, lalu R. Boleh nggak? Boleh, sir. Boleh ya. sebenarnya ini. Tapi sebenarnya gampang aja ini. Kalau R ini sama dengan berapa, nak? R sama dengan berapa? Satu per akar tiga, Tidak, kan? Iya, kan? Kalau ini supaya nggak bingung, terserah. tulis aja gitu nggak apa-apa. Nanti bingung kalian pula. Oke, berarti A-nya itu berapa tadi dapat A-nya? 3 akar tiga dikali dengan 1 per akar 3 pangkat 9. Tambah bingung ya kalau seperti ini? Bingung nggak, Halo, bingung nggak? Lumayan, sir. <laughs> ya dah, pakai yang rumus tadi aja, Bapak. Karena dia akar tiga itu, jadi tambah bingung dia kan. Kita buat ini, berarti AR, ini kuadrat, ini pangkatkan 4, berarti ini R. A-nya tadi adalah 3 akar 3, R kuadratnya berapa? Ini dia, 1 per 3, pangkat 4, R-nya itu 1 per akar 3. Nah, kalau seperti ini kan enak dia. Ada yang hilang enggak? Ini habis. ya enggak? Oke. Okay. Sama dengan kan 3 dikali 1 per 81. Karena 1 per, 4, eh, 1 per 3 pangkat 4 itu kan 1 per 81. Kalau udah seperti ini jawabannya berapa nih? 1 per, 1 27. 1 27. Nah, lebih mudahan dibuat gini kan, Dibuat gini lebih mudah dia kan? Halo, ada pertanyaan? Ya ya, 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 nanti kita lanjut lagi. Ini soalnya Bapak ada 10, nanti yang sisanya nanti Bapak lanjut lagi sama yang ini. Kemarin kalau tidak salah yang bader di aritmatika kan kita masih kurang juga. Nanti Bapak buat lagi, nanti di pertemuan besok lah ya. Pertemuan besok kita kan pengayaan soal persiapan untuk ujian apa ujian semester ganjil. Ya, nak ya? Oke ya, tetap semangat ya. Oke, okay, ya. Oke, okay, besar berserah diri kepada Allah dengan nafas hamdalah. Alhamdulillah, Alhamdulillah Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.